Sebagai jemaat sendiri, kami merasa bersyukur ya, alhamdulillah kita bisa berjamaah di sini lagi karena ini termasuk masjid yang sangat cukup besar ya. Makanya kita kalau berjamaah di sini itu rasanya agak lain, jadi kita merasa sangat bersyukur dan semangat lagi untuk beribadah. Sebelumnya sendiri emang biasa rutin nggak sih bang kalau di sini? Biasanya rutin. Memang kalau di sini kalau ada jumatan kita biasanya sholat di sini. Kadang di sini, kadang di. Ya senang, alhamdulillah bisa kembali dibuka. Ya mudah-mudahan seterusnya begitu, nggak ditutup lagi. Mudah-mudahan covid nggak naik lagi ya. Jadi seterusnya bisa continue seperti ini. Insyaallah. Kan tadi Pak sebelum masuk kan ada persyaratan surat vaksin gitu Pak. Menurut Bapak sendiri gimana Pak terkait persyaratan ya, surat? Bagus, bagus juga karena memang ya memang harus kita penuhi protokol prosedur protokol COVID ya. Jadi semua yang masuk di sini sudah menyatakan sudah divaksin, apa sudah divaksin lah vaksin gitu ya.